Kalau dia di atas ini 1.8 karena dia ada angka dia satu karena dia mau uji benang atas, benang tengah, benang bawah itu semua diambil angkanya dicatat, kemudian diuji sama dengan benang tengah yang dilihat yang ditulis atau tidak. Jadi makanya kalau baca jangan cuma baca benang atas, benang bawah, kemudian diuji. Tidak bisa diuji, karena tidak dibaca benang tengah. Ada yang spekulasi hanya mencari benang tengah. Ya, benang atas sama bawah, bagi dia itulah benang tengah, belum tentu. Kalau dia baca benang atas, benang bawah salah, benang tengah juga salah. Jadi mesti dibaca. Dibaca semua baru diuji. Tepat sebenarnya tengah atau langit lihat atau enggak. Kalau beda satu, itu dianggap benar. Kalau beda lebih dari satu, dianggap benar. Jadi misalnya angka terakhirnya dibaca 5, setelah diuji jadi 8. Karena angka terakhir tidak tercatat di sini. Kalau di sini dua angka terakhir itu ada kesalahan, karena tidak ada angka dua angka terakhir. Jadi dua angka ini meter, dua angka kedua dan ketiga. Si pengukur paling rendah, jangan si pengukur paling tinggi. Jadi di setel dia si pengukur yang paling rendah saja bebas berdiri baca nggak ada batengkeng begini pun naik turun begini. Nah ini yang ini poinnya, ini sebelum mengukur. Jadi motor di gelembung ini sejajarkan dua skru. Boleh juga di sini. Sesuai posisi, terserah. Boleh juga begini. Ini dia berada di daerah rendah. Jadi jam putar sini, putar sana, putar sini, putar sini satu hari entir yang kita akan nivo di antara dua skru. Antara dua skru seperti ini, nivo di antara dua skru ini dan skru ini. Boleh juga sini, skrup ini dan skrup ini, kenapa dia gini? Baru lihat dulu DP posisi gelembung itu ada di mana. Kalau dia ada di sebelah sini, tapi sini tinggi, sini rendah. Karena ini gelembung dia cari yang tinggi. Makanya dia kasih sorong kemari supaya dia, ini kasih turun. Ya pindah ulang sebelah sana, no? Ya. Sebelah ini, no, putar. Oh, iya. Jangan ulang putar-putar di sini, dia cuma putar-putar di situ. Gelembung putar. Jadi posisinya ini masih rendah. Masih rendah. Mar dia rendah so habis. Jadi ini pasti tinggi. Ini kasih tinggi. Ini kasih tinggi.
turun. Nah.